Oh tu, satu present. First sekali tengok tebal ni, ingatkan berat. Apa ringan betul tak? Ringan tak ringan? Ringan. Alhamdulillah. Okey, lagi satu kelebihan dia, dia ada wakaf dan iktidar. Maksudnya, dekat sini dia ada penanda. Mana kita nak berhenti, mana kita nak terus. Jadi kat situ ada tanda dia. Dia ada indeks doa. Okey. Lepas indeks doa ni, untuk kita mudah nampak mana cik doa kan, lebih jelas. Yang biru ni doa. Okey, perasan tak kat sini ada nama-nama dia? Okey, nanti dapatkan ni satu ni lekatkan. Sebab dia stiker. Jadi kan bila nak kita nak baca, minta adik-adik kan doakan kesejahteraan ke atas mereka yang dah meninggal ataupun yang masih hidup. Sebab dia orang ni adalah peserta yang mewakili abang untuk berikan Quran ni kepada adik semua. Jadi kita doakan, insyaAllah mana nak tahu, Allah makbulkan, dapat pahala, betul tak? Hari ini kita selamat sampai di Mahad Tahfiz Al-Mahbah di Jawi, di negeri Pulau Pinang, IKM Perlis. Jadi dengan selamatnya kita dapat serahkan sebanyak 3100 naskah Al-Quran Premium 35 dalam satu. Dan ini kita mahu beri cendera hati kepada Tuan Pengarah. Jadi cendera hati ini sebagai tanda atau pelambang di pihak Kasih Ikhlas telah pun sampai di pusat pengajian tahfiz di sini, di IKM Perlis. Jadi ini cendera hati daripada pihak kami lah. Bukan itu saja, Kasih Ikhlas sangat ikhlas untuk memberi wang sumbangan daripada program Kasih Ikhlas sebanyak RM1,000 untuk diserahkan kepada wakilnya. Ini adalah nilai RM1,000. Saya mewakili pihak IKM Berseri berbesar hati lah menerima wakaf Al-Quran daripada pihak AAT ya, Tepuk Kasih Ikhlas. Moga-moga segala sumbangan anda insyaAllah akan dinilai lah sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Jadi jangan lupa menyokong kami beli dan mewakafkan Al-Quran Premium ini untuk diberi kepada mereka yang memerlukan, terutama pada pusat pengajian tahfiz di seluruh Malaysia di dalam program Kasih Ikhlas yang seterusnya. Tanpa anda, siapalah kami dalam program ini. Seikhlas memberi, semurni kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kasih Ikhlas AAT. Alhamdulillah.